Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Fahmi bin Muhammad Zaidi. Nombor matrik saya adalah 063917. Pada hari ini saya akan mengkongsikan segala karya lukisan saya di dalam subjek drawing teknik sepanjang semester 2 ini. Mempersembahkan. Okey, inilah hasil karya yang telah saya buat sepanjang sem 2 yang telah diajar oleh Dr. Isham. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, di sini kalau kita lihat menggunakan lukisan ini menggunakan oil painting. So, oil painting ni adalah sejenis warna cat minyak. So, kita menggunakan cat minyak untuk nampakkan hasilnya di situ. Walaupun tak berapa jadi muka dia, tapi itulah hasilnya. Okey, kita okey, gambar seterusnya kita akan lihat yang lukisan ini menggunakan acrylic menggunakan acrylic. So kat sini merupakan gambar yang telah diberi oleh doktor. So saya ikut saja. So kalau nak kita nampak kat sini ada bangunan. So ada dua orang kat tengah ni. Okey. Nak mewarnakan dia agak susah untuk nak stabilkan warna dia. Tapi dia akan jadi jugalah kalau kita usaha kan. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh teknik cara menggunakan acrylic lah. Okey, kat sini ada 9 contoh. So ada yang menggunakan bermacam-macam lah jenis. Yang macam ni kita pakai garfu. Macam ni kita ada menggunakan tolak pakai air. So bermacam-macam cara lah untuk menjadikan dia untuk pelbagai corak. Okay, di sini kita boleh lihat ini adalah kerja yang awal-awal sekali yang diberi oleh doktor. Itu line drawing teknik. So ini adalah teknik-teknik untuk shading suatu lukisan tu untuk menjadikan dia lebih menarik ataupun lebih cantik lah. Okey, kat sini kita boleh nampak dia punya cara shading tu berlainan. Dia punya bentuk dia, dia punya line tu berlainan untuk menjadikan dia shading tu. So kat sini ada beberapa jenis yang saya tahu. Ini adalah jenis-jenis yang kita boleh jadikan sebagai shading lah. Di sini. So ini adalah kerja pertama yang saya dapat dalam drawing teknik. Okey, seterusnya kita akan lihat gambar strawberry ni. Okey, gambar strawberry ni adalah latihan yang telah diberi untuk mengujilah kita punya skill lah dalam melukis. Okey, so ini adalah strawberry. Kita boleh lihat kat sini nampaklah ada kat sini sedikit pekat, sini sikit cair sikit warna dia. Dan kat sini kita boleh lihat dia punya shading lah untuk buatkan bayang dia untuk menjadikan lukisan itu lebih menarik. Okey, seterusnya lukisan seterusnya adalah skateboard. Iaitu gambar ini telah diberikan untuk kami ikutlah dia punya bentuk dia. So ini saya lukis. So kat sini saya ada buat beberapa shading di bawah ini sedikit pekat untuk menampakkan bayang dia. Dan juga samalah kat sini juga. So kita boleh nampak dia punya detail dia tu. Untuk gambar berikutnya kita boleh lihat kat sini adalah bentuk spiral ataupun bulat yang kita boleh lihat di sini. Sebenarnya ni warna kuning. Warna kuning dan sedikit ada merah di sini untuk melihatkan dia seperti 3D lah sebenarnya. Tapi ini tak berapa jadi sangat. So inilah hasil dia. So saya buat kat sini yang bawah ni adalah dia punya shading lah. Okay, seterusnya kita boleh lihat di sini ada beberapa keping kertas, iaitu line yang telah dibuat berulang kali. Ini adalah satu teknik yang telah
satu latihan yang telah diberikan oleh doktor supaya tangan kita menjadi lembut lah untuk melukis atau melakar sesuatu lukisan. Okay, di sini kita ada buat spiral, and then kat sini kita ada buat garisan biasa, and then di sini supaya tangan kita menjadi lembut lah untuk melukis atau melakar sesuatu lukisan. Okay, di sini kita ada buat spiral, and then kat sini kita ada buat garisan biasa, and then di sini kita akan lihat garisan yang berulang dan ada yang berulang lah. Okay, di sini kita boleh lihat garisan dan dalamnya ada spiral. So kat sini adalah latihan yang boleh melembutkan tangan kita supaya biasa untuk membuat garisan dengan tepat lah. Okey, seterusnya gambar terakhir adalah lukisan watercolor yang menggunakan watercolor yang menggunakan teknik wet on wet. Okey, kat sini kita boleh lihat ini adalah lukisan yang berdasarkan perspektif drawing. Okey, kita boleh lihat. Okey. Sini mewakili objek 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi supaya memberikan gambaran yang tepat tentang ketinggian, lebar, kedalaman dan kedudukannya dalam hubungan antara satu sama lain. Sikap tertentu terhadap atau cara mengenai sesuatu, satu sudut pandangan. Okey, itulah maksud dia perspektif drawing. Okey, kat sini kita ada buat A3 untuk mendapatkan dia lagi detail. And then ini adalah lukisan pertama saya iaitu yang menggunakan kertas A3. Itu sahaja, terima kasih. Setakat itu sahaja penerangan daripada saya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hisham yang telah memberikan saya tunjuk ajar yang begitu banyak sekali. Semoga bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga saya boleh manfaatkan kepada orang lain juga. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.